Tanpamu hidup jadi sunyi, tanpamu ku seakan mati, tanpamu bagai malam tanpa bintang. Tanpamu aku kan tersesat, tanpamu tiada lagi hasrat, tanpamu seakan jernih. Assalamualaikum. Hai, apa khabar anda di sana? Bersama saya Juliana Evans, selama setengah jam mengabadikan kenangan paling bahagia pasangan pengantin dalam mahligai cinta. Cinta datang tanpa diduga, namun ia datang bagaikan sakti. Umpama Cinderella bertemu dengan putera rajanya, begitulah cerita cinta pasangan selebriti popular tanah air Fatah Amin dan Nur Fazura. Dan siapa sangka dalam diam, mereka menjalin cinta dan yang paling mendapat perhatian ramai apabila Fatah Amin menghadiahkan 500 kuntum bunga mawar kepada Nur Fazura di atas kelahirannya yang ke-34. Sungguh romantis pasangan ini. Kita ikuti kisah percintaan mereka. Hanya kau yang ku mahu. Sayang jangan terburu. Perbezaan umur 7 tahun di antara Fazura dan Fatah tidak menghalang pasangan seceria ini bersatu atas nama cinta. Lakonan mereka yang penuh dengan keserasian berjaya memikat hati penonton sehingga wujudnya #Fazura. Hanya kita berdua. Hubungan Fatah dan Fazura tidak terhenti selepas tamat penggambaran. Hubungan mereka semakin intim. Dalam diam, pasangan sama cantik sama padan ini merancang hari bahagia mereka. Menguatkan lagi desas-desus apabila mereka menunaikan umrah bersama diiringi keluarga masing-masing. Pemergian Fatah dan Fazura ke Tanah Suci meninggalkan pelbagai persoalan kepada peminat seni tanah air sehinggalah semuanya terjawab apabila mereka mengadakan sebuah sidang media mengumumkan pertunangan mereka. Hanya kau yang ku mahu. Atas permintaan keluarga dan untuk memberi fokus menunaikan umrah, Fatah dan Fazura memilih mengadakan majlis pertunangan secara tertutup di kediaman keluarga Fazura. Baby, baby, can't you see? You and I are meant to be. Hanya kita berdua. Bagi setiap pasangan pengantin, dalam merancang sesebuah majlis, sudah pastinya ada detik-detik yang tidak dapat dilupakan. Pasangan popular ini memilih perancang dekorasi dan juga pereka tersohor tanah air bagi merealisasikan impian mereka. Bagi mengutarakan janji kepada peminat, Fatah dan Fazura memilih mengadakan majlis resepsi kedua di Royal Palace Shah Alam khusus untuk peminatnya.
Hari ini merupakan hari yang amat bersejarah untuk Royal Palace kerana hari ini kami bekerjasama dengan Fatah dan Fazura untuk menganjurkan majlis resepsi mereka bersama peminat-peminat kesayangan mereka. So ini merupakan antara majlis terbesar yang pernah dianjurkan di Royal Palace di mana kami menganjurkan majlis untuk 5,000 orang. Kami jangkakan lebih tapi insyaAllah hopefully everything will be under control, di mana konsep majlis kita pada hari ini adalah tradisional. Fatah dan Fazura mahukan segalanya dalam suasana tradisional di mana mereka mahukan pelamin yang ada unsur-unsur elemen songket. Hari ini saya bertanggungjawab untuk menjalankan majlis Fazura di Royal Palace. Kita menggunakan lebih kurang 20 orang kru dan 20 orang rela untuk memastikan perjalanan majlis ini berjalan dengan lancar. Di mana baju mereka juga kami sediakan dari Atelier Armani dengan design betul-betul tradisional, di mana Fatah dan Fazura mereka mahu menjadi seperti pengantin dahulu ke zaman Hang Tuah, mana Fazura akan memakai kebaya klasik dan Fatah akan memakai kot pahlawan. Untuk majlis perkahwinan Fazura pada hari ini, saya rasa berbesar hati dan membuat persediaannya sudah hampir seminggu. Persediaan makanan yang specialty untuk daripada Zai Sri Gemilang adalah daging biryani dan nasi biryani daripada Johor lah. Selain bergambar dan bersua foto, peminat dari seluruh tanah air cuba mengabadikan kenangan hari bahagia artis pujaan mereka ini di Moments Photo Booth Malaysia. Majlis Fazura hari ini, kami cuba untuk menampilkan tema fairy tale yang mereka idamkan menggunakan printed backdrop dan juga props yang bersesuaian agar tetamu dan juga tetamu khas Fazura lebih enjoy untuk majlis hari ini. Takdir ilahi, mereka bertemu, bercinta dan bersatu jua akhirnya. Jangan ke mana-mana, saksikan detik-detik manis kedua mempelai ini bergelar Raja Sehari. Sebentar saja lagi. Setelah pelbagai spekulasi yang timbul, akhirnya pasangan selebriti ini mengikat tali pertunangan pada 13 November 2017 yang lalu di dalam sebuah majlis tertutup. Dan dua minggu selepas itu, segala teka-teki berakhir apabila mereka diijab kabulkan di sebuah hotel terkemuka di ibu kota. Datang akan bulan menemani terang. Bertemakan Fata Morgana, hasil sentuhan perancang dekorasi tersohor Reka Timur, majlis resepsi kedua diadakan khusus bagi meraikan peminat tersayang. Aku sayang kamu, tiap detik waktu ku ingin selalu dekat di hatimu. Gelombang Fazura semakin hangat dirasakan apabila peminat setia pasangan popular ini mula membanjiri lokasi majlis sejak tengah hari dan kehadiran mereka tidak putus-putus sehingga majlis selesai. Pada sebelah pagi, majlis khusus untuk keluarga, kenalan terdekat, penaja, tetamu kenamaan diadakan. Keduanya berseri dengan persalinan busana tradisional dari fabrik songket Rona Lavender rekaan Atelier Armani. Peminat mereka yang fanatik begitu teruja saat melihatkan kedua artis kesayangan mereka tampil di pentas pelaminan. Peminat-peminat Fazura kami! Fast and Fatah, Mama,
ucapkan selamat pengantin baru, disempurnakan sebuah keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, penuh berkah. Mudah-mudahan insya-Allah jodoh berkekalan dan berjaya. Assalamualaikum. Alok, Fazura, ibu cakap selamat pengantin baru. Semoga bahagia hingga ke jannah. Cepat-cepat dapat cucu untuk ibu. Amin. Fazura dan juga Fatamin. Jadi saya mengucapkan semoga berkekalan hingga ke jannah, mendapat anak-anak yang soleh dan juga solehah, dan semoga kebahagiaan milik anda berdua sama pengantin baru. Ceritakan cantikmu kan teramat. Pukullah tabu, pukullah tabu, pukul rebana. Itu dia lagu pengantin baru. Jadi saya Fazli Zainal ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat pengantin baru buat Fata Amin dan Fazura. Saya doakan semoga kalian berdua kekal bahagia sehingga ke syurga. Amin. Fazura dan juga Fata Amin, syurga mendoakan semoga korang berdua bahagia hingga sejana. Sayang kamu tiap detik waktu. Bersesuaian dengan niat mengadakan majlis resepsi untuk meraihkan peminat, Fata dan Fazura turut meluangkan sedikit masa untuk merakamkan foto kenangan bersama peminat. Tahniah diucapkan dari Mahligai Cinta buat pasangan Fata Amin dan Nur Fazura. Semoga cinta yang mekar mengharum ini kekal buat selamanya. Selepas berehat seketika, pasangan popular ini tampil semula bagi meraihkan peminat yang dijemput dari laman sosial pula. Sentiasa dalam doaku menyimpan rasa ingin bertemu insan yang masih rahasia dan teristimewa. Hai, saya peminat Fata Amin dan Fazura. Saya Muhammad Syah Reza bin Abu Sabah. Saya berasal dari Kuching, Sarawak. Ucapan saya kepada pengantin, saya harapkan Fazura dan Fata Amin kekal sehingga bila-bila lah ke akhir hayat. Sungguh aku
kepada Fatah dan Fazura, semoga bahagia hingga ke jannah dan ke anak cucu dapatkan anak yang comel-comel. Kini hanya anugerah dan melafazkan janji yang terindah sentiasa dalam doaku menyimpan rasa ingin bertemu. Kami mendoakan semoga Fazura dan Fatah kekal bahagia hingga ke jannah. Cinta itu lebih indah jika ia dibajai dengan kasih sayang dan kesetiaan. Terima kasih diucapkan kepada Dialova Place, Sunway Nexus, Kota Damansara kerana menaja lokasi pada minggu ini. Bersama saya lagi, Juliana Evans yang akan mengabadikan kenangan paling bahagia pasangan pengantin dalam Maligai Cinta. Bye! Kau yang ku mahu, sayang jangan terburu, sampai bila harus ku tunggu. Oh sayang aku malu, baby baby can't you see.